Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat mania, salam transportasi Indonesia. Sore ini berada di Jalan Raya Sadang, Kota Purwakarta. Nah, pada hari Sabtu 22 Mei mau menuju ke suatu daerah, yaitu tempat pelabuhan, namanya Pelabuhan Paranggombong, Waduk Jatiluhur. Nah, akhirnya kalau ingin ke lokasi Pelabuhan Paranggombong itu exit tol Sadang dari Jakarta, kemudian menyusuri Jalan Raya Sadang ini sampai ketemu pertigaan. Nanti di situ ada Jalan Kopi namanya, di depan itu 100 meter ke kanan Jalan Kopi, dan juga itu jalan alternatif menuju ke Kerawang tanpa lewat Simpang Jomin ataupun lewat Cikampek. Dan sebenarnya udah terus perjalanan saya menuju ke Paranggombong. Oke, kemudian rute ke kanan ya. Dan masuk ke Jalan Kopi. Ini dia sebenarnya. Jalan Kopi. Oke. Ke dalam terus. Ditempuh jarak sekitar 18 km dari Kota Purwakarta. Nah, ini kemudian turun batas Kelurahan Cisarah. Nanti melewati Tol Cipularang. Setelah masuk ke Jalan Kopi, ke dalam terus, nanti ketemu pertigaan. Nah, itu ke kanan. Jalan Ciwaring Raya Purwakarta. Dan ini juga jalan tembus Purwakarta Kerawang, tidak lewat Simpang Jomin ataupun Cikampek. Nah, itu adalah jembatan Cipularang sebenarnya. Nah, disinilah jembatan Cipularang. Nah, ini ada pertigaan. Ke kiri ke wisata Waduk Jatiluhur, ke sana lurus ke Kerawang. Jadi ini rutenya lewat kiri ya. Ya, lewat kiri sebenarnya. Yang depan satu lagi, bukan yang ini. Jadi beloknya tuh yang depan. Nah, pertigaan ini baru belok kiri. Itu ada ke kiri. Masih ditempuh 18 km. Berarti dari Jalan Kopi tadi udah 20 km. Sekitar 20, 19 lah.
Nah, sebelah kiri itu ada gunung. Pembukitan sobat man ya. Nah, ini lewat kantor apa nih? Kantor kecamatan Babakang Cap. Kantor kecamatan BBC Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Ya, jalannya masih tanah ya. Iya. Jalannya masih belum bagus nih guys. Makanya diprediksi map 22 km ditempuh jarak 1 jam. Ternyata seperti ini medan jalannya. Ya, di depan ada jembatan sungai itu. Wow. Ini sepertinya Sungai Citarum nih, teman-teman. Ya, melewati proyek kereta cepat seperti ini. Ya. Kanan ke Sukasari. Oh, ke kanan. Ternyata ke kanan, guys. Ada bis karyawan nih.
Sekarang masuk Jalan Raya Parangombong. Dan dia. Ya, ini ada longsor perbaikan jalan. Menurut info dari warga, pada saat saya sebelum puasa ada jalan yang longsor dari sinilah sepertinya nih. Bukit guys. Sari Curug Kilo lurus. Ya, setelah berada di puncak pegunungan, kemudian jalanan turun. Wow, berbahaya. Harus diinian betul kondisi rem, terutama motor matic ya. Di sini tuh awannya sejuk ya guys. Masih dipadati oleh pepohonan, hutan. Hutan bambu. kilometer kita akan sampai. Itu ada wadas tuh. Kanan kiri masih ini ya, seperti hutan lindung apa? Masih lebat pohonnya. Apakah ini disebut dermaga Parangombong?
Ya guys, ternyata masih 1,3 km lagi jalan raya Curug. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah masuk kawasan Waduk Jatiluhur ya. Tapi masih 1 km lagi, 1,3. Mantap tuh sepertinya, masya Allah, pemandangannya. Ya Pak. Bendungan Jatiluhur. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada petunjuk tadi di map, 200 meter belok kiri. Belok kiri. Sini berarti. Sana jalan lagi. Oh, itu ada truk tadi. Tadi ada truk masuk. Coba kita lihat. Ada truk tadi bersandar di pelabuhan, apakah dia menyeberang? Oh, ini dia. Pelabuhan. Luar biasa nih. Wow, itu ada truk tuh di atas tuh. Mantap sebenarnya. Jadi disinilah dermaga pelabuhan Parang Gombong. Dikelilingi oleh pegunungan. Di sana sudah apa namanya? Sudah nggak ada jalan lagi. Tapi
Ya, inilah pelabuhan Dermaga Parangkombong di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Luas sekali ya Waduk Jatiluhur ini. Ya, barusan saya bertanya sama warga yang baru turun dari kapal. Jadi di pelabuhan sini, pelabuhan Parangkombong, hanya untuk memancing di tengah laut. Nah, ini di tengah waduk. Ada yang menginap dan juga ada yang hanya seharian saja dari pagi sampai sore. Ya, kalau sudah hobi mau gimana lagi ya? Gitu. Nah, itu berangkat lagi setelah membawa rombongan pemancing. Mana tuh? Ya, itu berangkat. Wah, ada bebek-bebekan sebenarnya. Itu dia. Hah.